Selamat sore, Mas Dika ucapin dulu buat teman-teman di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang melimpah, berkah, terus berbuat baik, terus selalu di jalan yang benar. Teman-teman tahu sendiri kan, kalau Mas Dika di bulan puasa gimana? Raposo! Mungkin di video stok untuk bulan ini kita banyakin unboxing ya, mungkin karena stoknya begitu banyak. Coba lihat ke atas dulu, full dari pojok sini sampai sana, full stoknya burung full, terus di belakang full juga, sebagian dititipin juga di tempat Mas Bebek sama Mas Tisna. Jadi kita kemungkinan banyakin unboxing dibanding tutorial ya untuk bulan ini lur. Sekali lagi, tetap semangat untuk bulan Ramadan. Jadi jangan putus asa ataupun waduh kering, jangan. Awal video nanti kita paling unboxing 3 rasmi, karena total rasmi yang datang di markas itu total ada 7 ekor. Cuma yang bisa kita unboxing buat teman-teman hanya 3 ekor dulu. Mewah-mewah, pokoknya the best. Yang satu sudah jalan, yang satu baru datang kemarin kita dapat dari Malang, yang satu kita dapat dari sini, yang satunya lagi kita dapat dari sini. Jadi total 3 ekor itu yang mau Mas Dika unboxing itu, yang dua dari Boyolali, yang satu dari Malang. Loh ini nanti kita perkenalkan buat teman-teman. Nah ini lagunya nih, nanti kita perkenalkan, mudah-mudahan teman-teman Ambibi mengena, dan mudah-mudahan teman Ambibi juga siap untuk meminangnya. Gitu dulu sambutan untuk hari ini, nanti kita bikin videonya agak bersambungan ya, jadi tidak satu video Mas Dika bablasin, enggak, nanti Mas Dika potong-potong ya biar jelas teman-teman, karena ini 3 burung ini tak kadang-kadang boom, konslet. Bulan yang lalu kita unboxing rasmi Jinso itu pada rebutan dan jatuh ke Papua. Mudah-mudahan upload ini teman-teman kebagian lah. Itu dulu, jangan lupa subscribe. Unboxing pertama, nanti kita unboxing 3-4 rasmi lah. Tadi di video awal Mas Dika bilang kan banyak rasmi, tapi mau unboxing 3, tapi nanti kita lihat lah mau 4 apa 3, nanti buat teman-teman kita kasih kejutan. Kita unboxing ke satu dulu ini, lihat nanti tak skip, tak bikin videonya, slide-nya teman-teman lihat dulu. Unik ini box 2021 kalau nggak salah ya, kalau nggak 2021, belum tak cek karena baru datang sekitar dua harinan. Posisi burung sudah bunyi, soalnya enak, jadi agak bungkuk ke bawah, agak kanan kiri ya, kanan kiri, bungkuknya enggak pol dia, enggak, tapi ngeso, jadi nyolok lah, enak banget dilihat. Teman-teman yang melihat videonya ini nanti tak upload di IG, jadi teman-teman lihat semuanya di situ, yang lain juga nanti semua video tak upload di situ. Kalau di itu kemungkinan nggak mungkin ya, karena kita mengingat durasi yang begitu mepet, nggak bisa bikin durasi panjang. Terus katurangga dia panjang burungnya, terus kanan kirinya kayak ada kacamata, cuma di bagian muka tok ini tok dia, yang kiri yang banyak, yang sini cuma bagian mata, yang sini agak kesini ada hitamnya, yang sini cuma di mata tok, selain disitu semua bersih kuning, kuningnya kuning lemon dia, jadi cenderung ke cerah banget. Terus kakinya kaki kuat, warnanya warna putih, dalam arti putih ya, itu kan merah ada darah jadi mengalir, enggak hitam-hitam itu enggak. Mas Dika kalau rasmi dominan suka yang kakinya putih, lebih kuat dibanding kakinya semua hitam tuh, karena pada dasarnya kenari rasmi itu rentan banget di kaki, jadi kita benar-benar memilih untuk yang terbaik buat teman-teman. Terus dari segi bulu dia matang, terus dari segi aura bagus, yang jelas colokan Mas Dika ini pertama dulu udah tak cuplik di sananya sebelum diambil, terus tak ambil di rumah, ternyata enggak salah feeling, cakep banget burung. Dan dia calon-calon berdurasi karena leher lengkuk dari kepala sampai di sini dia itu agak benggang, jadi enggak terlalu mepet banget atau gini atau panjang enggak. Kalau itu dominan ke volume ya kenceng, tapi kalau agak benggang itu dominan untuk durasinya dia panjang. Dan prediksinya bener setelah Mas Dika ngomong kayak gini,
prediksinya benar. Setelah tak cuplik itu pulang bawa ke rumah 2-3 hari dia bunyi itu sekali pukul sekitar 24 detik. Baru 24 detik dengan lantunan yang dibawakan dia itu kayak belajar bernyanyi. Jadi belum los, baru loh. Nanti kalau dia sudah mulai fase perawatan dan fase dia mulai ngotot pasti durasinya nambah. Lantunan iramanya juga enak dan powernya kita belum tahu sih, kita untuk segi power dia belum tahu karena dia masih belajar bernyanyi, jadi Majika belum bisa menggambarkan, tapi mudah-mudahan power dia kencang, mudah-mudahan, walaupun pada dasarnya lengkuk leher dia gede, mudah-mudahan, kita juga nggak tahu, nanti kita lihat aja karakter dia. Dia burung gampang bunyi juga ya, mudah-mudahan nanti kita lihatlah ke depan seperti apa kalau belum soot ya, karena agak-agak sedikit cakep burung ini untuk dilihat, cakep banget, apalagi ketika dia bunyi gini goyang nyelupan. Itu dulu untuk video pertama unboxing ini, nanti kita lanjut video yang kedua. Ini burung pernah jalan juga dan sudah jalan sampai sekarang, tinggal teman-teman nanti lihat aja. Untuk ses sendiri yang unboxing pertama ini dia masuknya reguler ya, kemarin Mas Dika ambil tuh reguler, jadi bukan top grade, tapi amat-amati dari panjang gedenya itu ya masuk itu top grade, tapi dalam arti top grade itu enggak yang king ya, kalau king kan gede banget, kalau dia mungkin salah nyemplung mungkin di, tapi ini reguler, tapi reguler cukup-cukup bagi Mas Dika puas sekali. Tinggal nanti kita lihat jam terbangnya dia ke depan. Oke, untuk harga teman-teman nanti bisa cek di komen paling atas Mas Dika kasih pin, di situ ada WA Mas Dika dan di layar ada IG Mas Dika juga teman-teman, langsung japri aja. Itu dulu, kita sambung video yang kedua. Jangan lupa tetap semangat. Salam pasukan gila.